Baik, Doktor, anda juga sebut dalam penerangan anda tentang istilah zakat ini, dan kebanyakan kita kadang-kadang ada juga mengambil ringkasannya bahawa zakat itu juga adalah cukai. Mungkin doktor boleh terangkan perbezaan di antara zakat dan cukai, ataupun apakah sebenarnya zakat itu sendiri adalah satu bentuk cukai? Zakat, satu umum kita ketahui, zakat itu rukun Islam. Nabi sebut di dalam hadis ketika mana haji wada', haji terakhir Nabi SAW, pertama dan terakhir, kata Nabi, innama dima'ukum wa amwalukum wa a'radukum haramun. Sesungguhnya darah kamu, harta benda kamu, maruah kamu, haram sesama kamu cemarinya. Mengambil tanpa hak, menumpahkan darah tanpa hak, menjatuhkan maruah orang tanpa hak, haram. Daripada ayat hadis ini, sepakat para ulama dalam memahami hadis ini bahawasanya tidak ada apa-apa harta manusia boleh diambil oleh orang lain tanpa hak. Tak boleh. Melainkan zakat. Zakat di dalam Islam, bahkan di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dia susun atur tentera untuk memerangi orang yang tak bayar zakat. Sebab apa? Sebab zakat bukan hak pemerintah, zakat bukan hak manusia, zakat hak Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini satu kefarduan yang difardukan. Sebab itu, sebahagian daripada ilmuwan Islam menyamakan konsep, saya katakan konsep zakat itu sama seperti konsep cukai. Maknanya dia ambil cas. Cuma zakat ini hak Allah Subhanahu Wa Taala, adapun cukai berbalik kepada hak pemerintah, bergantung kepada keperluan dan kemaslahatan. Jadi ternyata ada perbezaan di antara zakat dan cukai. Sudah pasti ada perbezaan. Baik.